Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau tunjukkan hasil pembekuan dari oli-oli dan minyak goreng. Jadi ini Sabrina ya. Sabrina ini memang yang selama ini benar coba itu paling cepat beku ya. Sabrina ini yang paling cepat beku. Selanjutnya Bimoli, terus KCU ini biasanya paling nggak mudah beku, tapi diuji ini KCU pun beku. Yang nggak beku ini adalah minyak jagung ya. Ya sudah ada sedikit bagian yang jelly gitu ya, karena suhunya sangat dingin, embuh di pas setel biru kulkas ini. Terus ini adalah minyak NS molybdenum, seperti bisa dilihat ini olinya biasanya encer sekali, tapi setelah kena dingin jadi sangat kental ya. Jadi kalau ada yang ngomong kalau oli didinginkan tidak makin kental, itu salah. Ini Delvaguan. Delvaguan ini ada campuran PAO nya dan sepertinya kelihatannya ada pemisahan cairan, mungkin ada yang sangat encer, ada yang tidak encer. Terus ini Mesran SE40. Nah ini jelas kental sekali ya. Walau secara kekentalan sulit dibedakan ya. Sudah makin encer ya, wes lah. Ini karena sudah dikeluarkan dari kulkas, jadi sudah makin encer. Tapi yang jelas ini KCO-nya juga ikutan beku karena yang suhunya sangat dingin. Sebelumnya KCO-nya nggak beku, tapi apa? Sabrina-nya udah beku duluan. Ini sekarang cuma minyak jagung aja ya. Ya KCO bagaimanapun juga ada 50% minyak sawit, jadi pasti akan lebih mudah beku daripada yang ini ya, 100% minyak jagung merek pemasukan ya. Jadi untuk mereka yang di daerah dingin ya, sepertinya ya pemasukan ini yang cocok. Daerah sangat dingin, suhu minus ya, pemasukan ini masih cair, sama sepertinya oli mesin ya. Untuk kekentalan ya, sepertinya sih masih lebih encer Mama Suka. Karena ya memang viscosity indexnya tinggi. Kalau viscosity indexnya tinggi, oli di suhu rendah itu kekentalannya tidak banyak beda dari ketika panas. Ya wis lah, itu saja hasilnya. Cuma ngomong itu aja. Intinya oli mesin termasuk Mesran SE40 masih dalam kondisi cair ya. Mesran Super ya masih dalam kondisi cair. Delvaguan masih dalam kondisi cair dan sifatnya aneh ya. Ada bagian cair, ada bagian agak kental. Terus ini Eneos Molybdenum termasuk yang masih cair juga. Tapi ini Sabrina sudah beku. Minyak jagung KCO sudah beku, terus ini minyak jagung Mama Suka tidak beku. Yang KCO lebih mudah beku karena ada campuran minyak sawitnya. Ya wis lah, itu aja. Pemane? Ini kalau sudah dibekukan begini, ada kemungkinan bakal ada airnya ya di dalam cairannya, baik yang ini ataupun ini. Wis itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.